Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Jakarta International Stadium. Memasuki tanggal 10 Oktober ini, progres pembangunan Jakarta International Stadium masih terus berlangsung. DPRD DKI Jakarta membeberkan bahwa nantinya JIS bakal mengundang klub elit Eropa seperti Chelsea, Real Madrid, dan Barcelona, di mana nanti akan melakukan pertandingan persahabatan di JIS. Namun di dalam pemaparannya, klub-klub tersebut tidak bermain di lapangan utama, namun hanya bermain di lapangan latih Jakarta International Stadium. Tadi ada dikatakan bahwa akan mengundang klub Barca, Real Madrid sama Chelsea di awal, walaupun itu baru di lapangan luar ya, bukan lapangan. Untuk saat ini, progres pembangunan Jakarta International Stadium terus dikebut, terutama gelar rumput hybrid pada lapangan utama, di mana hari ini sudah hampir sepenuhnya lapangan utama telah digelar rumput hybrid, dan rumput yang pertama digelar sudah dilakukan pemangkasan awal. Seperti diketahui, lapangan utama JIS dan lapangan latih menggunakan jenis rumput hybrid, di mana standar lapangannya sudah sesuai dengan standar FIFA. Selain itu, untuk pengerjaan tribun terus dipercepat, di mana adanya penambahan mobil kren di area dalam tribun untuk mempercepat progres pemasangan tribun precast, di mana lekukan tribunnya juga sudah semakin jelas kelihatan bentuknya. Diketahui, Tribun Jakarta International Stadium ini memiliki 3 tingkat dengan kapasitasnya nanti mencapai 82.000 penonton dan bakal menjadi salah satu stadion terbesar di Asia Tenggara. Di sisi lain, untuk pengerjaan rangka atap terus dilakukan, untuk perakitan space frame sudah hampir sepenuhnya rampung, dan di sisi selatan sejak beberapa hari lalu mulai dilakukan perakitan penutup atap. Direncanakan, pada tanggal 10 Desember nanti akan dilakukan laga internasional di lapangan utama Jakarta International Stadium. Kita doakan, semoga progres pembangunan Jakarta International Stadium ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Dan tak lupa pula kita doakan para pekerja agar senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.